Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua penonton dan juga subscriber. Terima kasih kerana tekan subscribe dan lonceng. Baik, pada entry kali ini ya, ada suatu rakaman suara ya, daripada Presiden PJIR untuk dikongsikan bersama ya. Apakah yang akan disampaikan dalam rakaman suara itu, kita boleh kongsi sama-sama. Okey, tentang apa langkah seterusnya sekiranya mesyuarat kabinet dan juga menteri masih membisu ya. Apa tindakannya? Dengar dulu. Jumpa silakan. Saya tak tengok WhatsApp. Jadi ni pagi tadi ni baru saya tengok. Dia ada teks saya. Dia kata, kalau dalam masa terdekat ni pihak kerajaan tak boleh buat keputusan untuk meluluskan tuntutan PWSP, Dato' Wan kata dia akan bawa usul ni ke dalam Dewan Rakyat dan menekan usul ni untuk kerajaan luluskan. Dan diikuti oleh 48 wakil rakyat lah daripada blok pembangkang. Bermakna masa pembukaan Dewan Rakyat, masa pembentangan bajet tu, mereka akan bawa usul ni dan akan desak kerajaan untuk benarkan pengeluaran KWSP bertasar, akan bangkitkan desakan pengeluaran ni di Dewan Rakyat masa pembentangan bajet nanti. Faham tak? Jadi dia pun dah buat kenyataan media dah. Datuk Wan dah buat kenyataan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga dah menulis surat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim minta dia luluskan permintaan rakyat ni secara bersasar. Baik, itu dia nya ya, rakaman suara daripada Presiden PJIR Tuan Azmi ya. Itu ialah satu penjelasan yang ringkas dan jelas ya, tentang okey apa tindakan seterusnya sekiranya mesyuarat kabinet tidak membuahkan apa-apa hasil yang positif ya, dan juga sekiranya PM masih belum mengeluarkan apa-apa keputusan ya. Maka tindakan itulah yang akan dilakukan oleh pihak PJIR. Okey, rakyat semua maklum ya, macam-macam langkah. Ini dah masuk ke dalam arah plan B ya. Di mana plan B ni akan masuk ke Dewan Rakyat ya, untuk dibahaskan. Sebelum ni kita nak elakkan, tapi kalau sekiranya tak ada apa-apa feedback yang positif keluar dalam masa yang terdekat, maka itulah yang akan berlaku. Okey, semoga jelas dan faham. Sekian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat. Bye-bye.